Oke, nah ini soalnya kita akan cari gaya Lorentz di kawat 3. Langkah pertama, kita cek dulu arah induksi magnetik. Karena ini ke atas silang bulat, ya kan? Silang bulat, bulat silang, silang bulat. Kemudian kita cek identifikasi gaya Lorentz kawat 3 terhadap kawat 1, kawat 2 dan kawat 4. Jadi F3-nya sama dengan pasti dipengaruhi oleh kawat 1, ya kan? Pasti dipengaruhi oleh kawat 2, pasti dipengaruhi oleh kawat 3. Sekarang ya kawat 4. Kita cek dulu antara kawat 3 dengan kawat 1 silang, silang. Ya kan? Berarti di arahnya kemana? Ya, sana. Ini sebagai F 3 1. Terus antara kawat 3 dengan kawat 2 silang, silang-silang juga. Ya kan? Ini tadi silang, 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 silang. Berarti ini kesana kan? Berarti antara kawat 3 silang, kawat 2 silang. Berarti ini kesana. Berarti di sana F 3 2 antara kawat 3 dengan kawat 4 bulat, bulat, ya kan? Kalau bulat bulat berarti sana F 3 4 benar? Ya, jadi besarnya F3, F31 tadi ke arah sana berarti nilainya positif. Ke arah sana nilainya positif. F32 arahnya juga ke sana nilainya positif. F34 sana nilainya negatif. Berarti udah nih fisikanya sini aja. Berarti F31 cari dulu. F31 sama dengan mu 0 dikali I3 I1 2V A31 dikali L ya. Jadi F31 sama dengan 4V kali 10 pangkat minus 7 dikali I3 nya 1, I1 nya 1, panjangnya 1, 2V jarak A31, 3 ke 1 berapa jaraknya? Iya 2. Kan jarak dari sini ke sini ini 2 meter. Berarti kalau ini dicoret 2 kan? 2 coret lagi. Coret 1. Maka hasil akhirnya ya 1 kali 10 pangkat minus 7 newton. Itu F31. Untuk F32 sama dengan mu 0 dikali I3 dikali I2 dikali L per 2V A32. Maka F32 sama dengan mu 0 nya 4V kali 10 pangkat minus 7 dikali I3 1 I2 1 L nya 1 2V kali A32. Ya, A32 berapa? Dari 3 ke 2, 1 ya, dikali 1. Maka ini coret 2, maka hasil akhirnya? Ya, 2 kali 10 pangkat minus 7 newton. Dengan cara yang sama, ya, kita cari dulu F. Ya, F34 sama dengan mu 0 dikali I3 dikali I4 dikali L, ini L ya, dibagi 2V A34. Jadi F34 sama dengan 4V kali 10 pangkat minus 7 I3 1 I4 1 per 2V A34 1 kan? Dikali L, hasil akhirnya ini coret, coret 2 kali 10 pangkat minus 7 ya. Ingat ya,
kita lanjut ke sini, jadi F3 sama dengan, bantu bapak, F31 berapa? 1 kali sepakat minus 7 ditambah F32, 2 kali sepakat minus 7, F34 minus, sepakat minus 7. Nah, dicoret aja, habis kan? Jadi F3 sama dengan 1 kali sepakat minus 7 newton. Ya, inilah jawabannya. Oke. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.